اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu taala yang pada hari ini mempertemukan kita kembali dalam acara ngaji online pemikiran Islam atau yang biasa kita singkat sebagai ngopi menjelang maghrib Nah, jadi ngopi maghrib dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini menginjak ke episode 69 bertepatan dengan 11 Ramadan ya. 11 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan puasa kita mendapatkan berkah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita contoh kita dalam kehidupan dan ya pokoknya suri teladan kita lah dalam menegakkan uh -huh. agama ini dalam menerapkan dan menjalankan agama Islam ini. Baik pemirsa Kopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini tema kita nih masih berkaitan dengan Ramadan. Nah, masih berkaitan dengan Ramadan di mana uh, kita sama-sama tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi quran hudal linnasi wa minal huda wal furqan Bulan Ramadan bulan yang di diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda terjemah Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 Nah, pebisang kopi Maghrib yang dilahmati oleh Allah Subhanahu taala Sebelum saya menyebutkan tema apa yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, ada baiknya saya mengingatkan kepada pemirsa Ngopi Maghrib untuk subscribe, like, comment, dan share channel Lentera Umat dan juga Mafahim TV. Nah, mudah-mudahan acara Ngopi Maghrib ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, bisa uh, apa? memberikan pencerahan yang baik bagi apa ya? bagi kesadaran kita dalam menjala, apa? mempelajari Islam. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan juga bisa menemani sore Anda apa dalam menunggu buka saum ya dalam menunggu buka saum jadi nonton ngopi maghrib insya Allah berpahala karena kita ini apa melakukan sesuatu hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mengkaji Islam. Nah pemirsa ngopi maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tema kita pada kesempatan kali ini yaitu masih berkaitan dengan Ramadan dan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quran Nah, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu makna mempedomani Al-Qur'an di mana setiap kaum muslimin. Nah, setiap kaum muslimin yang meyakini Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya adalah kitab Al-Qur'an, maka seorang muslim wajib untuk mempedomani Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an sebagai jalan hidupnya. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga sudah hadir dua narasumber kita, dua ustad yang satu ustadz apa ya e, milenial, yang satu lagi ustadz e, milenial ya gitu dah pokoknya <laughs> itu. Tapi insyaallah e, dua-duanya walaupun casing beda gitu, insyaallah dua-duanya masih berjiwa muda, gitu seperti yang saya rasakan selama ini selama bergaul dengan beliau-beliau ini. <laughs> Baik, yang pertama seperti biasa Uh, ada Ustadz Mukhlis Ali. Assalamualaikum, Ustadz Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi uh, hari ke-11 Romaldon ini masih diberikan kesehatan sehingga puasa yeah. kita bisa lancar. Ya, Ustaziah. masih segar, masih segar. Ya, gitu. yeah, yeah. oh ya, yes. saya lupa uh, memberitahu nih bahwa ini setiap hari Romaldon ini uh, kita ada apa ya, semacam podcast ya, tadi yang harus yeah. pemirsa tonton, pemirsa lihat dan ini yang paling penting juga didengarkan karena ini berisi uh, rekaman tausiah dan ya tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Muflis namun berupa podcast ya berupa uh, suara. Nah, setiap hari insya Allah selama Ramadan di channel Lentera Umat dan Mafaim TV pukul 16.00 kita akan uh, ini ya akan siarkan gitu. Nah, yang kedua yaitu sudah hadir bersama kita Ustadz ini sebetulnya seangkatan saya tapi uh, levelnya beda beliau levelnya udah naik ke Ustadz nih saya sementara saya jadi host <laughs> gitu Alhamdulillah uh, senang sekali bisa bertemu dengan sahabat saya dan juga uh, sekarang jadi guru saya lah nggak apa-apa gitu Ustadz Yandi Hermawan nah Assalamualaikum Ustadz Yandi Ustadz Yandi silahkan uh, mute-nya dibuka ya Tadi Yandi gimana? Tersambung? Masih tersambung? Assalamualaikum Tadi Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat ya Antum ya? Alhamdulillah Wah saya masih Beber. masih teringat lah pokoknya ma, kenangan bersama antum di era mah dulu. <laughs> gitu. Dan alhamdulillah kita bisa bareng lagi di ngopi maghrib dan kemarin kita baru ketemu ya di eh, berapa bulan yang lalu ya? Udah agak lama ya. <laughs> Ya. Eh, bulan Dua bulan ya kalau saya. Iya, kemarin Februari kita main ke Nyalindung ya. Dua bulan yang lalu alhamdulillah masih bisa bertemu dan mudah-mudahan antum sekeluarga juga uh, bersama yang lain di sana para asatid di pesantren sana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan keberkahan sehingga bisa lancar ya uh, apa? menjalankan aktivitas hmm. saum pada uh, tahun ini gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, um, pemirsa ngopi maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita kali ini tadi yaitu makna mempedomani Al-Quran. Sebagaimana kita sama-sama tahu, ya, saya tadi sudah bilang bahwa Al-Quran ini adalah bulan di mana permulaan, eh, maaf, Ramadan ini adalah bulan di mana permulaan Al-Quran itu diturunkan. Itu. Kalau tidak salah seperti itu, nah, bulan di mana Al-Quran diturunkan ini, nah, ini yang sangat menarik. Jadi, eh, kita tahu Al-Quran itu adalah berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus memahami bagaimana cara mempedomaninya. Nah, baik pada Ustaz Mukhlis seperti biasa sebagai pembuka nih. bagaimana Ustaz nih terkait tema kita pada kesempatan ini terkait dengan Ramadan di mana bulan uh, di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Tak pada Ustaz Mukhlis. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qayli fi kitabil karim Auzubillahi minasyaitanir rajim Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu Allahumma rahimna bil Quran wa ba'du. Masyaallah muslimin, para pemirsa Mafahim TV, para pemirsa lentera umat dan para pendengar Mafahim Radio di mana saja berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Ngopi Maghrib Ramadan edisi hari ini, edisi yang ke-69, ya. Oke, kita bisa bertemu lagi, menggenapkan, melengkapi berbagai ibadah dan amal soleh kita di hari ini, hari yang ke-11, ya, di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT mencatat uh, amal kita ini sebagai amal soleh yang Allah akan uh, pahalanya, sebagaimana harapan kita demikian. ya. Ramadan adalah bulan di mana uh, Allah menjadikan amal-amal sunnah kita sebagai terhitung sebagai amal wajib dan amal-amal wajib uh, terhitung uh, berlipat ya, tanpa Allah memberitahukan kepada kita berapa banyaknya uh, meskipun dalam hadis sebutkan sampai 70 kali ada yang menyebut sampai 700 kali bahkan ada yang lebih dari itu pertanda bahwa Ramadan memberikan uh, banyak peluang kepada kita untuk mendulang pahala ya mengumpulkan uh, segala kebaikan untuk kita panen kelak di umur akhir dan semoga kita semuanya berkesempatan menjadi hamba-hamba uh, Allah umat Muhammad yang uh, diberi uh, karcis untuk masuk ke dalam surga Allah melalui pintu Ar royan ya sebagai penanda pintu bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum ya amin ya alamin Eh, uh, kaum muslimin wassalama rahimakumullah, ini tema yang saya kira juga sangat lekat ya dengan Ramadan, yaitu tema tentang Al-Qur'an. Salah satu uh, nama atau sebutan Ramadan di samping Syahrul Mubarakah, uh, Syahrul Jihad, Syahrul Tarbiyah ya dan sebagainya juga uh, dikenal dengan uh, Syahrul Qur'an bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Bulan di mana Al-Qur'an untuk yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. ya. Yang biasanya kita kita uh, peringati pada tanggal 17 Ramadan sebagai uh, peringatan nuzul Qur'an ya. Sebagian para mufasir menyampaikan begitu bahwa permulaan Al-Qur'an itu jadi uh, apa? lima ayat pertama yang turun dari surat Al Al-Alaq ini turun pada tanggal 17 Ramadan kepada Rasulullah SAW. Ada juga yang menyebutkan bahwa syahrul Quran juga terkait dengan diturunkannya Al-Quran ya, pada langit ke langit pertama dari apa Allahul Mahfuz terjadi pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Uh, tentu ini semuanya adalah pertanda uh, kebaikan Allah ya Pak, Maha pemurahnya Allah, Maha penyayangnya Allah kepada kita sehingga kita bisa uh, melipat gandakan amal kita terkait dengan uh, Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita. Eh uh, Mas Tom Muslimin kumullah, <tuh> berbicara tentang berbicara tentang Al-Qur'an sebagai uh, pedoman hidup kita tentu Uh, ini seolah kita bicara klise, ya, berbicara sesuatu yang berulang-ulang. Kenapa begitu? Karena uh, fungsi Al-Quran sebagai pedoman atau sebagai hudan ini memang saat ini belum sepenuhnya uh, ada pada posisi itu. Mengapa saya katakan uh, belum sepenuhnya Quran sebagai hudan atau sebagai pedoman, sebagai petunjuk? Karena uh, kaum muslimin pada khususnya dan umat manusia pada umumnya sekarang ini eh, diperdomani bukan dengan Al-Qur'an ya. Jadi petunjuk hidupnya itu tidak sepenuhnya merujuk kepada Al-Qur'an. Eh kaum muslimin eh, dan bahkan manusia pada umumnya sekarang ini eh, berpedoman kepada pendapat-pendapat eh, manusia. Ya, berpedoman kepada kesepakatan-kesepakatan segelintir manusia berpedoman kepada pendapat-pendapat para ahli yang mengandalkan kecerdasannya semata. Atau mungkin berpedoman kepada kesepakatan sebagian orang yang belum tentu merupakan satu petunjuk yang benar dan baik untuk diikuti oleh manusia. Apalagi kita ya hidup di era ini ya, Kang Vicky ya, kita hidup di era demokrasi, Demokrasi ini kan meniscayakan eh, suara manusia ini sebagai penentu ya. Bahkan eh, ada giumnya kan Fox, hopefully Fox Day gitu ya. Yeah. Bahwa suara manusia itu mewakili suara Tuhan gitu. Jadi kalau kebanyakan manusia mengatakan A, ya Tuhan juga berarti menginginkan itu A gitu. Nah ini kan kita hidup di era demokrasi dimana manusia itu menjadi segala-galanya, jadi istilahnya itu antroposentris, kang Fiki ya. Antropo itu manusia, sentris itu pusat. Jadi antroposentris itu manusia sebagai pusat segala-galanya. Termasuk bagaimana kita keluar dari berbagai macam persoalan, berbagai macam problem kehidupan, dan kemudian muncul petunjuk-petunjuk, gitu. muncul hukum-hukum ya, muncul pendapat-pendapat. Jadi kita berpatokan dan ber, apa namanya pulang kepada pendapat manusia. Nah tentu saja e, prinsip ini dari sisi e, filosofi ya pandangan aqidah Islam ini bertentangan dengan apa yang seharusnya kaum muslimin e, lakukan atau yang kaum muslimin sikapi. Mengapa? Karena di dalam Islam ada e, paling tidak saya sebut tiga 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 pilar ya kan, pikir, ya. Tiga pilar. Akidah yang nanti ada kaitannya dengan Al-Quran. Yang pertama, pilar pertama adalah bahwa e, Islam mengajarkan dan kaum Muslimin wajib memahami, wajib meyakini bahwa e, apa yang mereka yakini ini benar. Jadi bahkan harus sampai di tingkat pemahaman hanya Islam, satu-satunya ajaran yang benar. Itu pilar pertama itu. Jadi kalau sekarang kan juga ada ada apa ya kemarin di, di, pekan kemarin kan beberapa beberapa perbincangan di media sosial juga cukup hangat ya terkait dengan misalnya ada orang yang mengaku Nabi palsu kemudian kontaran rontarannya ya itu me me menghina Islam menghina uh, apa Rasulullah bahkan menghina Allah Subhanahu ta'ala begitu ya uh, intinya uh, bahwa bahwa sekali-kali jangan menyebut Islam itu sebagai agama yang benar atau satu-satunya agama yang benar. Bahkan kita sangat menyangka ini muncul dari dari public figure ya Kang Kiki. Bahwa kalau di ruang publik jangan mengatakan Islam itu satu-satunya agama yang benar atau paling benar. Justru kaum muslimin harusnya menyatakan begitu gitu mengetikadkan dan menunjukkan sikap bahwa inna dina indallahil islam. Gitu. Karena di dalam, al, di dalam Islam itu ada Al-Quran, maka berarti bagi kita satu-satunya pedoman yang paling benar adalah Al-Quran. Tidak ada pedoman yang lain. Ya. Kalau misalnya ada kitab-kitab e, yang lain yang juga disebut kitab suci, kemudian diyakini oleh kita sebagai kitab yang benar juga, ini bisa mencederai akidah kita. Ya. Bisa membuat akidah kita ini e, apa namanya, Cacat dengan adanya keyakinan, ada kitab lain yang juga sama-sama benar selain daripada Al-Quran. Untuk sekarang ini, itu pilar yang pertama yang penting untuk dipahami kaum Muslim sebagai refleksi dari Ramadan sebagai syahrul Quran. Yang kedua, isi dari kandungan Al-Quran itu adalah sempurna. Ini pilar penting ini, jadi tidak boleh ada anggapan Al-Quran itu membiarkan ada persoalan yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. ini juga penting karena karena kalau bicara e, kitab suci bicara tentang petunjuk e, ritual itu seakan-akan dia hanya berisi ajaran spiritual dan ritual saja gitu sementara ajaran atau ayat-ayat Quran yang berisi tentang ajaran yang berhubungan dengan sosial berhubungan dengan ekonomi, bahkan berhubungan dengan politik, ini dianggap tidak ada. Gitu. Atau kalau ada pun dianggap sudah nggak relevan. Kita sering mendengar orang yang menyebut, memang Quran itu pedoman kita, gitu, tapi sebagian isinya sudah tidak up to date, gitu ya sudah tidak layak diterapkan gitu sudah sudah apa namanya sudah kada sekali lagi pemahaman ini ini pemahaman yang bertentangan dengan pilar kedua bahwa ajaran Islam itu yang bersumber dari Al-Qur'an merupakan kitab suci yang lengkap bahkan terlengkap. Ya secara kodi kan kita bisa membaca ya secara dalil apa namanya? dalil uh, nafsunya kita bisa mengutip dari Al-Qur'an bahwa Allah SWT taala menurunkan al ini, Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad uh, maksudnya kepada kita juga sebagai umatnya tibianan liku li Wanazalna alaikal kitab tibyanan likulli Bahwa kami Allah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab yakni Al-Qur'an ini, ini tibyanan, tibyanan itu menjelaskan, penjelasan, petunjuk likulli Ya. terhadap apa saja yang kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti tidak mungkin ada sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, Al Quran ini wajib diterapkan. Ini untuk untuk apa me, 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 memperbaiki lah ya kondisi kaum muslimin yang sebagiannya cinta kepada Quran bahkan berlomba-lomba menghafalkan Al Quran atau berlomba-lomba membaca Al Quran dengan suara terbaik dengan suara yang indah dengan bacaan yang indah itu juga merupakan satu amalan yang baik dalam Islam tetapi tidak cukup hanya sampai di situ Al Quran itu petunjuk maka Quran itu harus di, diamalkan itu dan pengamalan Quran itu harus harus seluruhnya tidak boleh sebagian sebagian ya dalam Quran kan disebutkan begitu afatu minun nabi ba'dil kitab watak nabi ba'din. kan begitu apakah sikap kita itu mengimani sebagian isi kitab atau e, mengkufuri sebagian isi kitab itu tidak boleh begitu gitu maksudnya semua isi kitab kita iman dan kita kita laksanakan. Saya kira ini sebagai sebagai pembuka aja kan, pikir ya. Jadi eh, terkait dengan Syahrul Qur'an ini maka ada tiga, saya sebut tiga pilar lah, tiga pilar akidah terkait dengan Al-Qur'an ini untuk kita jaga bersama. Jadi pertama eh, eh, apa Islam ini benar, Al-Qur'an ini benar ya. Bagi kita tidak ada kitab suci yang yang benar ya selain daripada Al-Qur'an. Yang kedua Uh, isi dari Quran ini meliputi segala sesuatu timbangan kulicei dan yang ketiga uh, seluruh isi kandungan Quran itu wajib diamalkan setelah dibaca dihafal kemudian di apa dipahami wajib kemudian diamalkan bahkan uh, sebenarnya ada poin yang, yang ketiga lagi tuh kang Fiki, ya wajib untuk didakwahkan gitu ya diamalkan dan didakwah didakwahkan uh, saya kira seperti itulah sebagai pembuka kita di sore hari. Baik, jazakallah karenat Ya ini ya pentingnya sikap kita terhadap Al-Qur'an itu harus memahami tiga pilar itu tadi ya. Selain yeah. ya tidak mungkin kita bisa mengamalkan kecuali kita harus meyakini dengan benar dan yeah. tidak tidak menolak. Artinya tidak apa sih kalau kita istilahnya itu kayak perasmanan gitu dan ya, tidak milih-milih. <laughs> ya milih-milih gitu. Nah tidak bisa seperti itu. Kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya mengambilnya, mempelajarinya dan juga mengamalkannya dan penting juga untuk mendakwahkannya. Nah, e, barangkali saya ke Ustaz Yandi nih. Ustaz Yandi bahwa ya kita sendiri mendapati Al-Qur'an pernah eh bukan pernah ya. Maksudnya dalam ayat Al-Qur'an ada ayat yang berisi tentang tantangan. Nah, terhadap kalau misalnya e, apa ragu ya terhadap isi Al-Qur'an maka buatlah satu ayat gitu kan. Nah, ini terkait Al-Qur'an sendiri, terhadap Al-Qur'an sendiri sikap apa? sikap ada ya berbagai macam fitnah. Mungkin di zaman sekarang itu sampai ya min zalik dituduh sebagai misalnya apa ya? sumber dari ekstremisme dan lain sebagainya. Nah, barangkali bisa dijelaskan Ustaz Di ini terhadap hal ini dan bagaimana kita membantahnya itu Silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulil al Mustafa wa ala alihi wa, wa man Terima kasih Ustaz Fiki dan ada guru saya juga Ustaz Muhlis. Pemirsa ngopi, ngopi Maghrib yang dirahmati Allah. Bila uh, apabila kita berbicara tentang Tantangan atau periode di mana, ketika Al-Quran itu Allah turunkan, diemban atau disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umat, kepada kaumnya, memang sejak saat itu pula sudah muncul ya hambatan-hambatan itu. Jadi, sudah disampaikan oleh Srdiki, ya, bagaimana ketika orang-orang kafir. Quraisy sendiri ketika Rasul menyampaikan kepada mereka tentang bahwa Al-Qur'an ini ada al-haq kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka e, membuat kegaduhan tersendiri Ini diabadikan juga oleh di Al-Qur'an Ketika di Al-Qur'an Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala kafaru la tasma'una li hadzal qur'an la tasma'u li hadzal qur'an. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu berkata, mau lihat Alquran, jangan mendengarkan Al-Quran itu, Al-Quran ini, dan buatlah suatu kegaduhan agar kita menjadi orang-orang yang mendominasi dari Al-Quran itu." Itu kata perkataan orang kafir yang kemudian Allah abadikan di Al-Quran. Jadi, memang dasarnya orang kafir ya mau diberikan peringatan seperti apapun mereka tak bergeming gitu. Bahkan ketika Al-Quran ini yang merupakan suatu kebenaran kalau Allah disampaikan kepada mereka, mereka malah mengolok-oloknya. Ini juga uh, digambarkan oleh Allah di Al-Quran kan bagaimana ketika Allah mengatakan Inna ladina kafaru sawaun alaihim al amlam la Jadi orang-orang kafir itu ya sama saja ketika disampaikan kepada mereka peringatan berupa Al-Qur'an ini ataupun tidak mereka tidak akan beriman gitu. Yang menarik adalah ketika memang e, Allah sendiri menantang begitu ya dengan sangat elegan di Al-Qur'an itu disebutkan e, apa? Wa in kuntum fi raib mimma nazzalna 'alaina Allah mengatakan wa in kuntum ababila kamu hai orang-orang yang meragukan Al-Qur'an ada keraguan di dalam hati kalian tentang apa yang aku turunkan kepada Rasul Muhammad. Pak tuh maka buatlah satu surat yang semisal dengan Al Quran. Buat ushuhada aku bahkan Allah di situ apa namanya dengan retoris mengatakan ajak semua eh, tokoh atau apa namanya rekan-rekan kamu gitu. rekan-rekan yang sama memiliki pemikiran bahwa Al Quran ini sesuatu yang bukan berasal dari Allah SWT Sesuatu yang karangan Muhammad saja Atau karangan bangsa Arab saja Tapi kemudian Allah menegaskan uh, Apa namanya lanjutannya itu uh, Apabila kamu tidak sanggup Dan memang kamu tidak akan pernah sanggup kepada Allah ya, Maka takutlah terhadap uh, azab Allah ya, Terhadap api neraka yang Allah siapkan Untuk orang-orang kafir. Jadi sebetulnya dari Quran surah Al Baqarah itu sudah tuntas ya sudah tuntas bahwa Allah mengunci bahwa Al Quran ini betul-betul dari Allah dan tidak akan ada siapapun di muka bumi ini yang bisa membuat hal yang serupa dengan Al Quran karena Al Quran adalah merupakan e, kebenaran yang datang dari Allah dan di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun sebagaimana Allah tegaskan kalau -al kita bila babi tidak ada keraguan di dalam Al Quran ini yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang yang bertakwa begitu dan memang sepanjang sejarah perjalanan detil Al Quran itu kan ada juga ya orang-orang yang berusaha untuk eh, apa namanya menghadirkan gitu redaksi kalimat-kalimat yang semisal dari Al Quran tapi ya semua orang juga paham itu bukan dan tidak ada tidak sebanding jauh sangat jauh ya karena memang dari sisi redaksional atau juga dari mana dan kandungannya itu sangat-sangat jauh ya. Kita mungkin dulu mengenal ada nama seorang Musailamah Al-Kazab, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi yang kemudian dia juga berusaha membuat eh, yang dia namakan ini eh, wahyu yang datang dari Tuhan Jadi Al-Qur'an itu hanya merupakan perkataan Nabi Muhammad dan ini dia sampaikan dan ternyata itu pun tidak banyak yang mengapresiasi, artinya orang juga tahu, gitu. karena Al-Quran ini berasal dari yang maha menciptakan Allah SWT Allah. ketika dibacakan kepada makhluknya, kepada manusia maka akan sampai ketika manusia itu memiliki kelapangan hati, memiliki eh, hati dan pikiran yang jernih, gitu. bahwa eh, siap untuk menerima kebenaran jadi bahwa fenomena meragukan Al-Quran itu sudah terjadi sejak lama dan sekarang pun ternyata terjadi kembali ya maka banyak pernyataan-pernyataan dari para kafirin ya termasuk munafikin di tubuh umat sendiri yang meragukan kebenaran Al-Quran nah, kalau sekarang yang yang digiring itu apa yang diwacanakan adalah ketidak dengan kekinian itu bahwa hanya saja banyak e, tuntutan di Al Qur'an yang sudah tidak relevan dengan zaman ini maka perlu dipertimbangkan ulang maka dari situlah muncul kemudian e, penafsiran ya yang bahkan ngawur akhirnya gitu kan kita mungkin mendengar istilah ada hermeneutika Al Qur'an dan itu di kalangan kaum Muslim sendiri ada yang menggeluti itu gitu. baik di level Indonesia ataupun di tingkat internasional ya. Kita mungkin masih ingat ya di pertengahan tahun 2019 kalau tidak salah ada salah seorang doktor ya dari kampus eh, Islam di Indonesia itu dia di dalam disertasinya itu menyebutkan dengan penuh percaya diri ya bahwa nikah sesama jenis itu adalah legal gitu. dan dia mengutip ayat Al-Quran gitu. dengan penafsiran berdasarkan hawa nafsunya tentu saja karena kalau bagi orang beriman ya, yang paham betul, yang e, berserah diri kepada ketentuan ta'ala sudah selesai gitu bahwa e, tidak ada yang namanya pernikahan kecuali dengan lain jenisnya gitu. Tapi ini seorang dokter ya, yang mengenyam pendidikan tidak sebentar gitu, serata tiga, dia membuat disertasi yang di situ disebutkan menikah dengan lawan jenis ya silakan boleh gitu atau misalkan e, ada juga seorang profesor ya guru besar di salah satu kampus di Yogyakarta kampus Islam negeri dia juga mengatakan begitu Al Quran ini e, maknanya sekarang sudah banyak yang tidak relevan gitu tradisional yang kuno gitu. maka perlu ada penafsiran yang modern nah, itulah yang kemudian adalah racun, bahkan ini suatu kesalahan yang nyata, yang bahkan bisa membawa pelakunya kepada rida, ya tanda-tanda kemurka -tanda -tanda Jadi saya kira kang Fiki bahwa orang yang meragukan kebenaran Al-Quran itu mungkin sepanjang masa akan ada ya, baik di kalangan eh, internal umat Islam sendiri atau terlebih yang dari kalangan luar Islam gitu karena kalau di kalangan luar Islam jelas yang kita tidak beriman kepada yang Allah turunkan dalam hal ini Al Quran. Mungkin sementara begitu ya Ustaz Baik, uh, masih kepada Ustaz Andi. Artinya bahwa zaman sekarang, kalau mungkin dulu uh, orang meragukan, tidak mendengarkan gitu kan, jangan dengarkan Al Quran misalnya uh, meragukan Al Quran isi Al Quran dan lain sebagainya. Walaupun mungkin kayak orang-orang semacam Abu Jahal gitu kan Dulu kan itu sebetulnya secara diam-diam ya Saya saya pernah mendengar kisahnya gitu Secara diam-diam sering mendengarkan Al-Quran gitu Nah zaman sekarang Nah fitnah terhadap Al-Quran itu sendiri Justru marah berbagai Apa ya Macamnya malah banyak gitu Pertama misalnya Apa Pembelokan makna Misalnya terkait ayat-ayat tentang jihad Misalnya terus Apa eh penyelewangan hukum Yang saya boleh menyebut seperti itu terkait misalnya apa tentang pisos kemudian tentang jihad tentang potong tangan tekang waris dan lain sebagainya mereka menganggap oh ini enggak relevan lagi kan seperti itu nah kemudian banyak juga misalnya apa menyelewengkan tafsirnya tidak sesuai dengan maksud yang itu Al-Qur'an sendiri nah ini bagaimana tadi menjelaskan fenomena yang sekarang yang justru fitnah terhadap Al-Qur'an itu malah makin banyak gitu seperti itu. Tepat lo, ya. Betul ya. Itu e, suatu fakta yang sangat nyata ya. It, apa terkait dengan bagaimana e, penyelewangan terhadap mana kandungan Al-Qur'an itu dilakukan bahkan di dalam internal umat Islam sendiri. Sebetulnya fenomena ini adalah suatu yang sudah dirancang sejak lama. Bahwa tadi sebagaimana yang saya katakan, secara sunatullah kebenaran Al-Quran itu pasti akan berada di seberang kekafiran itu, kebatilan orang-orang yang menolak ya Al-Quran. Bahwa hari ini ketika terjadi penyayangan mana-mana Al-Quran itu, itu tidak bisa dilepaskan dari para peran musuh-musuh Allah yang mereka sadar betul kalau mereka yang menyerang Islam secara frontal begitu, itu tidak mungkinnya akan berat. Kenapa? Karena eh, tidak bisa umat Islam ini dihadapi secara eh, head to head berupa eh, perang seperti misalkan langsung gitu ya. Makanya strateginya adalah membuat kekacauan di tubuh umat Islam sendiri. Nah, ini dibuatlah eh, apa istilahnya itu dikotomi ya pemisahan antara Islam dengan label A, label B, label C. Katakanlah kita mendengar dari Islam Islam moderat, ada Islam liberal, ada Islam bahkan Islam radikal, bahkan ada yang sempat viral juga Islam Nusantara. Nah itulah yang kemudian di eh, strategi dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah SWT, untuk kemudian membuat kebingungan di tengah-tengah umat, sehingga pada akhirnya membuat Islam ini tidak bangkit, menjadi mundur. Bahwa misalkan tadi ya, ketika di Islam ya ada syariat jihad itu merupakan satu syariat yang sangat agung karena e, bahkan kita tahu ya ba balasan atau pahala bagi orang yang mati syahid di medan jihad itu tidak main-main gitu. Allah sementara menyebutkan sebagai salah satu e, apa namanya puncak ibadah gitu. Meskipun pembahasannya mungkin perlu pembahasannya panjang ya tentang jihad. Tapi melihat bagaimana berusaha diselengkan mana jadi ini kepada hal-hal yang tidak e, substansi akhirnya gitu bahwa di Al-Qur'an disebutkan jihad itu maknanya al-qital, atau perang secara fisik. Ketika dakwah Islam dilakukan, kemudian terjadi halangan, maka ya memang Allah menyuruh harus berjihad. Gitu. So, apa namanya? Memerangi mereka, orang-orang yang menghati dalam Islam. Tapi ternyata makna jihad pun sekarang diselawengkan. Jihad itu tidak ada sekarang. depan Tapi yang jihad yang ada itu ya e, bekerja dengan sungguh-sungguh, misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, atau misalkan kita memerangi radikalisme itu jihad itu semakin ngawur gitu yang disebut di kelas itu adalah e, diarahkan kepada umat Islam sendiri yang ingin berusaha untuk menjalankan betul-betul syariat Allah atau misalkan kita melihat juga penyelewengan di mana yang lain ketika e, bicara tentang e, aturan syariat berhijab misalkan bagi para muslimah ya nah itu juga banyak direduksi bahkan di, dikaburkan ditutup-tutupi dihilangkan dianggap bahwa pakaian muslimah yang Allah syariatkan berupa uh, jilbab dan khimar itu mengekang atau membatasi uh, apa namanya ekspresi ataupun uh, daya pikir ataupun kebebasan para muslimah gitu. Itu oleh kalangan para uh, orang, orang yang tadi saya sebutkan kelompok-kelompok yang disertagikan dis oleh Barat untuk menghancurkan Islam dari dalam, ya, yang mereka lakukan. Gitu. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang harus kita uh, apa, luruskan. ya. Secara akhirnya mungkin mereka masih sama meyakini Allah SWT. Tapi memang bahwa penyimpangan terhadap Al-Quran itu bukan sesuatu yang sepele. Itu merupakan sesuatu yang berkonsekuensi terhadap keimanan itu sendiri. ya Bahwa karena ciri orang beriman itu adalah beriman terhadap apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran. Mana beriman itu artinya adalah bukan cuma meyakini itu dari Allah, tetapi siap untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah di Al-Quran itu. Kalau misalkan Allah memerintahkan jihad, berarti ya harus siap gitu, bukan kemudian me, me, mencari-cari mana yang lain gitu untuk aku mah, apa kita nggak cocok nih dengan perang maka kita ganti mananya dengan yang lain. Kalau misalkan tadi jilbab, oh cocoknya begini kalau Indonesia mah gitu atau misalkan di tempat kita cocoknya begini tidak seperti itu ya tapi kita memahami mana Quran itu sesuai dengan pemahaman para ulama yang benar kan sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam hari ini tadi misalkan diantaranya dengan hermeneutikal Al Quran yang menafsirkan Al Quran tetapi dengan cara pendekatan yang bukan berasal dari al apa dari Islam itu sendiri begitu mungkin kang ya sementara Iya. Yeah baik luar biasa ya. Dan ini uh, fitnah fitnah ini sebenarnya fitnah yang sangat tidak benar seperti itu. Baik saya mungkin ke Ustaz Muflis. Ustaz Muflis, nih satu hal yang sangat penting juga ya kita bisa belajar yeah. dari sejarah ya, Ustaz ya. Terkait bagaimana yeah. para salafus soleh, terutama para sahabat <tuh> itu bersikap terhadap Al-Qur'an gitu. Bagaimana mereka memperlaku, memperlakukan Al-Quran? Bagaimana Ustaz bisa dijelaskan dat, terkait sikap sahabat ini terhadap Al-Quran itu sendiri? Tafadul Ustaz ya, eh, Setiap muslim yang eh, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tidak akan merasa genap cintanya itu kalau tidak dikokohkan eh, dengan cinta mereka kepada Al-Quran. Ya. Bahkan bisa dikatakan, Cinta kepada Al-Qur'an itu adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan mengenal Allah dengan baik kalau dia tidak memahami Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an. Saya dulu sempat ya Kang Vicky ya di di apa di disuguhi pernyataan begitu yang mm -hmm. uh, ringan sebetulnya, tetapi mengena. Apa itu? Kalau kita ingin dekat dan kenal dengan Allah, maka bacalah surat-surat cintanya kepada kita. Kalau ada seseorang yang sedang rindu kepada orang lain, tentu yang ditunggu-tunggu itu kan suratnya, kabarnya. Kalau sekarang sih mungkin tidak perlu ke kantor pos terus ngirim surat ya. Itu zamannya jadul Kang Fiki dulu mungkin begitu ya apa nanyain kabar teman yang telepon pun nggak punya ya terpaksa kita kan tulis surat ya kita kirim surat ya. ya meskipun isinya cuma 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 saya hello aja kan nanyain kabar gitu begitu kita kirim surat kita uh, tunggu jawabannya dan kita sangat ingin mendengarkan ingin membaca apa jawaban dari sahabat kita yang kita kangen bertemu itu gitu dan subhanallah kita sudah diberikan surat cinta oleh Allah kepada kita itu sebanyak 114 surat. Ya, jadi kalau kalau kita baca dari surat pertama, surat Al-Fatihah terus begitu sampai ke ujung Al-Qur'an surat Palak Binas, surat Kulhu Palak Binas kalau di kampung disebutnya begitu. Ya, ini surat ke-114, surat An-Nas berarti itu untaian kalimat-kalimat dari Allah yang itu adalah surat, surat untuk kita gitu. Surat untuk kita baca. Kabar dari Allah untuk kita baca. Makanya saya katakan sangat rugi kalau kita tidak membaca Al-Qur'an. Sangat rugi kalau kita tidak memahami Al-Qur'an. Kenapa? Karena rugi kita tidak mengenal Allah. Apa yang diinginkan Allah kita tidak tahu. Apa yang dikabarkan Allah kepada kita tentang tentang kebahagiaan, tentang kesenangan kita tidak tahu apa yang Allah jaga kepada kita tentang e, suatu keburukan agar terhindar dari kita kita pun tidak tahu bagaimana dahsyatnya neraka bagaimana kesesatan itu akan berakhir kita nggak akan pernah tahu kalau kita tidak membaca surat-suratnya bahkan kita katakan surat-surat cinta Allah kepada kita nah oleh karena itu e, e, para ulama salafus sholih baik yang dulu maupun yang sekarang baik yang salaf maupun yang kholaf ya ulama yang salaf maupun ulama yang kholaf saya kira semuanya sama mereka bersikap terhadap Quran ini sebagai bacaan utama bacaan utama yang dia baca setiap saat saking cintanya ada di antara mereka yang bisa selesai khatam membaca ataupun melafazkan Al-Quran itu dalam dalam tahfiznya itu ada yang bisa selesai dalam satu hari, satu malam, 24 jam. Bahkan ada yang bisa selesai dalam kurun waktu tujuh jam. Ada yang sampai bisa selesai tujuh jam gitu. uh, uh, Kalau kita setahun nih progres <laughs> karena kita, Iya karena kita mungkin rasa cinta kita nggak terlampau hebat sebagaimana para uh, sahabat dan para ulama di masa yang lalu. Karena itu kalau kafiki bertanya bagaimana sikap para sahabat dan sikap para ulama, ya seperti itulah mereka mencintai Al-Quran ya sebagai bukti dari mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan kan di dalam di dalam ayat yang uh, seringkali kita rujuk ya sebagai sebagai apa namanya sebagai bukti kita uh, berpedoman kepada Al-Quran itu uh, dan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya ini adalah bahwa orang-orang yang uh, uh, apa, mentaati Allah, orang-orang yang uh, uh, mentaati Rasulullah bahkan ingin mengikuti bagaimana jejak langkah Rasulullah maka perintahnya adalah ikutilah Al Qur'an ya jadi ikutilah Al Qur'an maka itu berarti dia telah mengikuti telah itibak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itibak kepada Rasulullah SAW, ini menjadi bukti dari itiba ataupun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dalam rentang sejarah yang panjang kita temukan selalu akan ada orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an dengan segala bentuk ekspresinya ya. Ada yang sampai kalau saya baca dalam beberapa kisah para ulama itu kan ada yang sampai tulisan Quran itu dilipat-lipat katanya di, di apa kalau baju itu dilinting-linting kalau dulu kan mungkin belum ada percetakan seperti sekarang ya. Mungkin baru satu lembar, dua lembar gitu. Itu sampai di disimpan di gulungan apa bajunya, kemudian ketika rehat kerja itu dibuka. Eh kalau sekarang kan nggak perlu begitu ya, kang Fikih ya. Tinggal tinggal pasang aplikasi di Play Store dengan segala jenis e, aplikasi Quran kita dengan mudah bisa bisa membaca. Bahkan sekarang pun sudah sangat multi apa namanya multi multi e, apa e, informasi ya bisa kita baca bisa kita dengarkan resitasinya, kita bisa baca juga terjemahnya, bahkan sekarang kita bisa baca tafsirnya secara ringkas. Ini e, alasan apalagi untuk e, kita malas untuk e, apa e, berdekatan dengan Al-Qur'an, malas untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan e, sesungguhnya kemudahan-kemudahan kita sekarang ini harusnya memberikan bekas, memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan para sahabat dan para ulama dahulu. Kan akses kita terhadap Al-Qur'an kan begitu mudah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sikap para ulama dan para sahabat dahulu itu ternyata tidak cukup sampai seperti yang kita bahas barusan, tidak cukup sampai membaca. Kegemaran mereka membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Bahkan menghafal pun sudah luar biasa. Bahkan menjadi prasyarat katanya ya untuk belajar Islam itu dulu usia-usia 7, 8, atau 9 tahun itu sudah harus hafal Al Quran dulu gitu kan. Sebagaimana dulu Imam Syafi'i kan ketika akan berguru ke Imam Malik kan syaratnya itu hafal dulu kitab yang disusun oleh Imam Malik. Tentu hafal juga Al-Quran. Padahal usia beliau kan masih 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 awal-awal akil balik ya usia 7 atau 8 tahun. Bahkan ada yang menyebut usia 5 tahun pun sudah hafal Al-Quran katanya. Ini saking... Dulu mereka begitu cinta kepada Al-Quran. Tetapi mereka juga berlomba-lomba untuk mengamalkan Al-Quran, itu tidak tidak hanya sampai di hafal dan tidak sampai hanya quran dikaji, eh, apa, stop sampai di situ, tapi mereka juga berlomba-lomba untuk mengamalkan Al-Quran. Banyak contoh dari para sahabat yang eh, apa eh, dulu saya pernah mendengar penjelasan juga ya ada seorang ulama yang tidak tidak mau melanjutkan. E, apa penjelasan tafsir dari ayat Al Qur'an sebelum murid-muridnya itu mengamalkan. Karena ada cerita e, para, ula, e, para ulama itu ada yang menghentikan pembahasan Qur'an sampai di surat Al Maun, gitu ya. sampai di surat Al Maun. E, udah dua tahun tuh nggak lanjut-lanjut Al Maun lagi, Al Maun lagi, balik lagi. Sama. Ditanya ya Syekh kenapa ini kok kita nggak pernah lanjut ini ngajinya kalau di Al Maun terus gitu. Kemudian saya menjawab, apakah kalian sudah mengamalkan isi dari surat al maun Emang apa yang harus kami amalkan? Kata santrinya itu. Yang harus kalian amalkan adalah itu menyantuni fakir miskin, memberi makan fakir miskin. Kalau tidak bisa, mengajak orang yang kaya untuk memberi makan fakir miskin. Nah, ini belum dilakukan oleh murid-muridnya, maka saya itu tidak melanjutkan kajiannya. Kalau sekarang kan nggak begitu kita ya, kalau ya kita juga evaluasi juga bagi kita ini kita kadang lewat aja gitu ini ayat ini belum diamalkan lewat aja gitu ya padahal ayat misalnya ayat tentang apa keharapan keharaman riba gitu ya berulang-ulang itu dibaca dalam surat al-baqarah itu kan e, wahalallahuul baya riba allah menghalalkan jual beli mengharamkan riba tapi riba masih pada seneng aja gitu ya padahal setiap kali darusan pasti dibaca itu surat al-baqarah kan di awal-awal tuh -awal, ya kan masih masih segar gitu. Jadi hari-hari pertama Ramadan masih semangat ada harusnya itu. Bisa hari satu juz sudah juz gitu. Tapi ketika ayat-ayat yang dibaca itu tidak memberikan pengaruh untuk segera mengamalkannya, untuk segera mempraktikkannya gitu. Jadi semangat para sahabatan para ulama itu adalah semangat cinta kepada Quran dengan membacanya, bahkan mereka juga bersemangat, bahkan berlomba-lomba untuk mengamalkan mengamalkan Al-Qur'an. Karena justru di situ titik krusialnya kami. Gitu titik krusialnya justru ada pada sisi pengamalan Al-Quran seperti yang tadi saya sebutkan di awal sebagai pilar ketiga yang sekarang ini tidak ada gitu. kita kan sekarang ini hanya mengamalkan Quran sebagian-sebagiannya saja bahkan mungkin cenderung hanya individual saja ya. tetapi Al-Quran sebagai pedoman secara keseluruhan secara kafah ini tidak tidak ada yang mengamalkannya secara sempurna hanya pada sebagian-sebagian saja bahkan tadi disebutkan juga oleh Ustaz Andi, bahwa sekarang ini justru ada upaya untuk menghalang-halangi umat Islam untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya kan? Bahkan dicap sebagai orang yang bukan ini ya, dicap sebagai orang yang istilahnya itu apa namanya? macam-macam gitu ya. dulu saya ingat dengan ceramahnya almarhum Kyai Haji Zain MZ. Katanya di Indonesia ini lucu katanya. Kalau orang Pandai tilawah Quran, pandai kuro, kiroat, juara satu itu dikasih piala. Tapi kalau ada orang yang e, bersemangat mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Quran malah dipenjara, <laughs> bahkan disebut sebagai orang yang radikal karena ingin mengamalkan Al-Quran dan memang ternyata sekarang ini terbukti begitu kan ya. Kita kan ingin mengamalkan Al-Quran, gitu. E, bagaimana seorang laki-laki ingin mengamalkan e, surat e, Anur An misalnya yang menegaskan kepadanya untuk menundukkan pandangan, ya kan dari sesuatu yang terlihat di hadapannya, dari perempuan-perempuan asing di hadapannya yang menampakkan aurat. Bagaimana ini bisa ia amalkan? Kalau kalau para perempuan itu tidak diatur dalam kehidupan umumnya itu untuk menutup aurat, kan begitu? Memang ayat ini kan kepada laki-laki. Kalilu mininayyut dumin Ini kan kepada laki-laki. Wahai laki-laki mukmin tundukan pandangan kalian dari yang dilihat oleh kalian sebagai aurat yang haram kalian lihat. Terus kalau di mana-mana terlihat aurat, masa kita mengumpulkan terus begitu? Ya kan? Nah, berarti harus ada sistem yang bisa menjaga para perempuan itu selalu menutup aurat kan gitu hukumnya. Atau misalnya kita juga sekarang sekarang kadang juga suka salah terima juga. Misalnya ada ayat yang menjelaskan asari Laki-laki ya. yang mencuri perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya itu potong. Itu ayat itu untuk siapa? Kang Untuk pencuri atau untuk yang tidak mencuri? Ayo jawab Kang Fikir. Ayat itu untuk siapa? Untuk yang tidak mencuri. Untuk yang tidak mencuri kan? Karena perintah itu ya fakto u itu kepada siapa itu? Kepada yang nggak mencuri, kepada siapa? Kepada kita semua. Untuk apa? Untuk memotong tangan para pencuri kan begitu? sekarang gimana cara untuk mengamalkan hukum itu ayat itu? Ya kan problem pasti ya. Iya. Karena karena berarti butuh perangkat tuh, butuh perangkat pengadilan, butuh hakimnya, butuh jaksanya, butuh saksinya. Ya, ah itu nggak nggak sembarangan potong juga berarti Al-Quran ah, ini memang sekarang ini agak sulit untuk kita amalkan karena tidak ada sistem yang bisa mengamalkan Quran ini secara benar itu secara kafah. Nah oleh karena itu kedekatan kita kepada Al-Quran ini seharusnya dilanjutkan dengan e, mengamalkan Al-Quran. Dan jangan pilah-pilah. Jangan tadi, jangan e, sikap kita seperti menghadapi meja parasmanan. Jadi Quran ini kayak dicomot-comot ayatnya satu-satu gitu. Kalau ayat tentang zakat, wah pasti di, dikasih stabilo itu di dikasih tanda stabilo kudmin gitu. <tuh> amwalihim sudah kota atau yurohum atau misalnya kita gitu, belin gitu kenapa kita gitu, gitu. oh bisa ada penghasilan gitu ya atau ayat-ayat yang ya menguntungkan secara material kan stabil, tapi ayat-ayat yang membuat eh, sebagian malah merasa takut ketakutan gitu malah takut disebut radikal gitu takut disebut apa namanya ekstremis malah dilewat-lewat aja ya. kita masih ingat barangkali kasus e, al-maidah berapa dulu di mas satu ya <gul> iya <ketensi> <ketensi> setelah itu kan muncul banyak terjemahan yang 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 menerjemahkannya aja jadi salah gitu. Iya. Ya kan kenapa bisa begitu? Karena ternyata pada tahap kita e, mengama, e, membaca alhamdulillah banyak. Tahap kita memahami alhamdulillah juga banyak. Nah, pada tahap mengamalkan ini yang yang kesulitan bagi kita sekarang. Ini padahal itu juga merupakan satu bentuk dari e, sikap berpedoman kepada Al-Qur'an. Makanya tema hari ini bagaimana apa wujud berpedoman makna mempedoman Al-Qur'an itu kan mengamalkan Quran. Itu. Bahkan e, harusnya step yang terakhir adalah mendakwahkan, menyampaikan Al-Qur'an ini kepada kepada kaum muslimin dan kepada seluruh kepada seluruh umat manusia ya. Karena Al-Qur'an merupakan hudan hudal petunjuk bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga petunjuk kepada umat manusia. Karena e, ternyata banyak juga orang-orang yang sebelumnya belum beriman kepada Allah, kepada Quran, kepada Nabi Muhammad, pada saat mereka mempelajari Al-Quran dengan jujur, dengan benar, bahkan karena mereka manusia. Ya, di sini mana hudal linnas itu petunjuk pada manusia, manusia yang jujur, yang belajar dengan benar, banyak mereka yang bisa masuk Islam gitu. Barangkali kisah Ustazah Irena Handono ya. Ya. Pikir, ya? Kalau sering kita dengar ceramahnya kan beliau ternyata masuk Islam itu gara-gara baca surat ikhlas kan? Hanya beberapa ayat saja gitu, belum keseluruhan. Malah kemarin saya lihat di ada satu ya, ada 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 pemuda mana saya nggak kurang ini ya, Jepang atau Cina gitu ya, dia dia seorang yang lagi galau ingin membuktikan kitab suci yang sekarang ini yang benar yang mana. Kemudian dia E, mengambil salah satu e, Kitab suci dari agama lain Dan Al-Quran Beliau mengatakan begini, saya ini mah main-main aja Katanya gitu, tapi kalau ini Benar menyentuh hati saya, saya akan masuk Kepada agama yang menyebut kitab suci Yang ini benar, dia buka kitab Yang pertama secara random halamannya Di halaman itu dia Dia nggak menemukan keistimewaan Apapun dari ayat yang dia baca di halaman itu gitu. Kemudian dia buka Al-Quran secara random dan pada saat dia buka Al-Quran dia menemukan di halaman yang dia baca secara redam itu, sesuatu yang menggugah dia. Gitu. Apa ayat yang dia baca, di dalam cerita itu nggak disebutkan ya ayatnya apa. Tetapi dia mengatakan bahwa pada saat sembaca membaca Al-Quran sebagai itu, suci umat Islam, saya menemukan kebenaran. Dan saya dengan begini saya akan masuk Islam. Gitu. Jadi, jadi sebenarnya kalau kalau menyebutkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia ini terbukti banyak orang-orang yang asalnya belum beriman kepada Islam orang-orang e, berkeyakinan kufur sebelumnya, kemudian dengan jujur membaca Al-Quran, kemudian dengan benar dia membaca Al-Quran pelajarannya, insya Allah akan akan ada apa ya? Akan ada pintu-pintu dia terbuka baginya gitu. Karena Al-Quran ini petunjuk bagi mereka juga, bagi manusia. Bahkan beberapa beberapa e, komunitas di, di di Eropa atau di Amerika itu banyak yang mengutip ayat-ayat Al-Quran yang secara universal maknanya benar gitu. Ya kan? Kalau tidak salah di mana di gedung Pembebel di mana itu ada yang mengutip ayat Al-Quran. Yang mengutip ayat tentang adil gitu ya. Jangan kalian condong ke kaum, jangan berlaku tidak adil. Itu ketika di dikutip ayat-ayat itu. Karena emang Al-Quran ini bagi manusia gitu. Manusia yang mana tapi kan ya. Tentu manusia yang jujur, manusia yang mau belajar dan sebagainya. Kalau manusia yang sombong mah nggak bisa kan Fiki. Yeah. Sombong kayak Abu Jahal gitu. Sombong kayak Abu Lahab. Nggak bisa. Pada Nabi itu hadir di hadapan mereka. Gitu. Nabi itu ada. Kelihatan gitu ya tapi karena memang mereka ada kesombongan ya dalam hati mereka tertutup tadi Ustaz Yani mengutip ayatnya khatam Allah ala kulubihi. ya jadi tertutup hati mereka dari menerima hidayah nah karena itu kita apa ambil apa namanya teladan dari para sahabat dan dari para ulama di masa yang lalu juga di masa sekarang insya Allah banyak yang berikan contoh kepada kita bahwa mereka begitu cinta kepada Al-Quran mereka baca sebanyak-banyaknya mereka hafalkan dan e, berusaha untuk diamalkan dan memang juga harus kita usahakan untuk diamalkan. Begitu kan, Baik, baik. Barangkali saya e, ini menarik. Barangkali e, mungkin saya ke Stadion di pertanyaan terakhir singkat padat jelas saja stadion di e, tadi dijelaskan bahwa memang mengamalkan Al-Qur'an itu sekarang agak sulit. Artinya bahwa ada ayat-ayat atau terkait hukum-hukum yang memang kita tidak bisa laksanakan secara langsung kita butuh apa tadi semacam perangkat atau instrumen yang boleh kita sebut sebagai kekuasaan ya tadi ya. Nah, baik kali Ustaz terkait hal ini misalnya kayak tadi eh, ayat tentang potong tangan kan nggak bisa kita ada yang mencuri potong ada yang mencuri potong kita nggak bisa kan harus ada pengadilan harus ada apa gitu nah ini artinya ada ada instrumen yang kita butuhkan supaya hukum-hukum itu bisa terlaksana secara sempurna supaya Al-Quran ini bisa terlaksana secara sempurna nah Menurut Ustadz Yandi, bagaimana tentang hal itu? Bagaimana kita uh, bisa dalam arti, uh, saya boleh menyebutnya membungikan ya, mem menjadikan al-quran sebagai sumber hukum yang bisa kita laksanakan secara sempurna. Dan kita butuh instrumen yang bernama kekuasaan. Nah bagaimana Ustadz, pendapat Ustadz Yandi terhadap hal itu? Bapak singkat pada tilas saja karena sudah setengah enam. mute mungkin barangkali di itu dulu Ustadz Yandi dibuka dulu Pak. Oh, iya. Nah. <laughs> Apa Ustaz? Baik, betul. Ya, betul sekali ya Ustaz bahwa Al-Qur'an ini memang e, pelaksananya. atau ketika Allah menurunkan suatu ayat, maka objeknya itu bisa kepada individu, bisa kepada kelompok. Jadi bisa e, kepada e, banyak pihak gitu. Ada ayat-ayat yang memang dihususkan untuk e, orang per orang ada ayat yang dihususkan memang untuk e, seruan itu kepada kelompok manusia gitu agar di, di antara kelompok itu mengerjakan seruan tersebut atau ada juga memang seperti tadi ya perintah untuk menegakkan hukum ya, hukum dalam ini misalkan ukubat hukum sanksi gitu kan atau misalkan untuk menegakkan hukum ekonomi dalam Islam itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang per orang oleh individu oleh kelompok ya memang butuh eh, pihak yang paling layak nah kalau kita bicara penerapan Islam tentu kita harus merujuk kepada orang yang eh, seharusnya kita rujuk siapa yaitu baginda Rasulullah Muhammad wasallam dan juga para sahabatnya dulu ketika eh, menerapkan Islam ya maka dicontohkan kepada kita. Misalkan tadi ketika ada ayat tentang eh, perintah ya untuk menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri misalkan, kita kan melihat dari prakteknya eh, para sahabat itu siapa yang kemudian melaksanakan perintah itu gitu kan. Ada di situ di tengah muslimin, seorang amirul mukminin atau seorang pemimpin, maka dalam hal ini yang akan melaksanakan hukuman itu adalah seorang amir atau seorang khalifah ya dalam istilah eh, hasanah Islam itu. Jadi memang ayat Al-Qur'an ini yang 6000 lebih ayat itu ada ayat yang bisa yang harus dilaksanakan oleh orang per orang, ada yang oleh kelompok dan ada juga yang oleh e, pemimpin untuk komisi seluruhnya atau mudahnya oleh negara gitu. karena pemimpin dalam Islam itu ya representasi dari negara itu sendiri gitu uh, ah, Khalifah ya atau Amir Bumi. Jadi banyak ya bukan cuma di bidang tangan, misalkan eh, terkait eh, bagaimana menerapkan aturan ekonomi gitu kan tadi pelarangan riba misalkan kan tidak bisa oleh independen kita melihat hari ini sebanyak apapun seruan dari orang per orang, dari kelompok riba itu tetap kokoh, tetap tegak gitu kan bahkan menjadi penyangga paling penting di dalam perekonomian eh, dikatakanlah di Indonesia gitu kan karena memang harusnya negara ini yang berperan gitu misalkan ketika dia keluarkan oleh seorang pemimpin negeri ini riba itu haram misalkan karena berdasarkan perintah Allah di Al-Qur'an maka selesai gitu. Maka memang butuh kekuatan yang besar. Jadi kalau misalkan tadi eh, apa namanya? ya butuh pemimpin. Ya sekarang sayangnya kita tidak punya pemimpin yang menerapkan itu. Jadi maka mungkin yang harus lakukan adalah mengusahakan agar, agar pemimpin itu ada. Gitu. Selain kitanya menjadikan semakin dekat dengan Al-Qur'an, mengajak masyarakat lebih dekat Al-Qur'an, kita pun mendorong agar ada di tengah kita ini pemimpin yang benar-benar ikhlas yang benar-benar uh, mau untuk menerapkan uh, Al-Qur'an ini. Dengan begitulah saya kira uh, mana dari Al-Qur'an ini yang menjadi peromana akan terjadi secara masif dan uh, struktur terstruktur. Mungkin Begitu ya, pikir. Baik, jazakallah khairan Ustaz Yandi bahwa memang ya untuk uh, tadi menerapkan Al-Quran secara sempurna, memang kita butuh instrumen, gitu, butuh perangkat di mana aturan-aturan uh, yang memang tidak bisa dilaksanakan secara individu itu bisa dilaksanakan oleh uh, pemimpin, nah, oleh penguasa, gitu, dan melalui mekanisme-mekanisme yang memang ya seperti itu contoh uh, pemecuri kan mekanisme, mekanisme pengadilan ada pembuktian dan lain sebagainya, gitu. Nah ini juga penting sehingga uh, mewujudkan kepemimpinan atau kekuasaan yang memang mau menerapkan uh, aturan Islam secara menyeluruh mau menerapkan aturan Al-Quran secara menyeluruh itu uh, juga penting ya juga penting dan harus uh, diwujudkan karena uh, kalau misalnya itu tidak bisa diwujudkan khawatir justru kita malah akan menjadi dosa jariah begitu ya tadi ya baik ya <laughs> oke okay, pembicara ketiga ini <laughs> Baik, uh, pemirsa ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian uh, Ngopi Maghrib kita pada edisi kali ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17.34 dan Maghrib juga sekarang sepertinya pukul uh, sekitar 17.55 ya. Gitu. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh kedua uh, ustad, kedua guru kita tadi bisa memberikan manfaat dan pencerahan yang baik kepada kita dan makin menambah semangat kita untuk uh, satu meyakini Al-Qur'an sebagai uh, apa ya kitabullah yang satu-satunya yang benar ya yakin jazm tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, kita uh, apa semangat untuk membaca Al-Qur'an, semangat untuk mentilawahkan Al-Qur'an, bahkan semangat untuk menghafal Al-Qur'an. Yang ketiga adalah semangat untuk mengajarkan Al-Qur'an, semangat untuk mengamalkan Al-Qur'an dan juga semangat untuk senantiasa mendakwahkan Al-Qur'an. Baik, uh, sebelum kita akhiri acara pada sore hari ini, uh, saya kepada Ustadz Muflis Ali barangkali untuk closing statement. apa dong Ustadz Muflis Ali? Ya, uh, sebagai akhir dari pertemuan kita, mari bersama kita uh, bermunajat kepada Allah ya di sela-sela akhir bacaan Quran kita untuk uh, Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu Menjaga Al-Quran, membaca, memahami, juga kita mohon kekuatan kepada Allah agar kita mampu juga mengamalkannya ya. sebagai wujud dari kecintaan kita yang sempurna kepada firman Allah, kepada eh, petunjuk dari Allah SWT yang memang selama ini, oleh kaum Muslimin belum bisa diterapkan, belum bisa diamalkan secara kafah, secara sempurna berarti masih masih ada banyak PR kaum muslimin sekarang ya di samping kita mem, apa, membentuk kelompok-kelompok membaca Quran membentuk eh, apa kelompok-kelompok penghafal Quran pesantren tahfidz dan sebagainya alhamdulillah tapi kita pun harus memikirkan membentuk eh, kaum muslimin yang memang berjuang untuk mengamalkan Al-Quran dan disinilah eh, posisi penting kita menyikapi Quran sebagai pedoman hidup kita tanpa diamalkan tentu Quran tidak akan menjadi pedoman. Dia hanya berhenti sampai hanya dibacaan saja. Tentu ini harus kita perbaiki ke depan. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah Ustaz Muflis Ali juga kepada Ustaz Yandi Hermawan, pemirsa Kopi Maghrib. Mudah-mudahan uh, ya penjelasan dari kedua Ustadz kita memberikan pencerahan yang baik ya, yang bagus, menambah semangat kita. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan Ngopi Maghrib pada edisi ke-69 kali ini, baik di YouTube channel Lentera Umat dan Mafahim TV, dan juga yang hadir di Zoom atau yang mendengarkan di Mafahim Radio. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan, hari Jumat ya, bersama saya Vicky Fauzi. Di tema yang lain lagi, mudah-mudahan masih berkaitan dengan Ramadan, pokoknya temanya apa, tunggu saja. Dan selamat, saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga puasa kita berkah, dan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan, mudah-mudahan kaum muslimin juga eh, diberikan kesehatan supaya bisa lancar puasanya dan bisa mewujudkan apa apa yang menjadi tujuan dari puasa itu sendiri seperti dalam e, bunyi terakhir Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu La lakum tattaqun mudah-mudahan ketika keluar dari Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan selain Ramadan saya Fiki Fauzi mohon maaf apabila banyak kesalahan insyaallah kita bertemu kembali di Ngopi Magrib edisi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.